Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes, tes, tes. Tere. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Mana suaranya jelas? Jelas. Jelas ya, alhamdulillah. Ini dua orang saja nih, Jeffrey sama Ana Handoko, Handoko. Sahabat itu. Handoko, Handoko. Handoko, Handoko. Handoko, ya. Baik. Lagi di mana nih posisi? Juga di luar ya Handoko. Ana sekarang lagi di luar ya. Oh, ya sudah nggak usah kalau tidak memungkinkan video. Oh ya. Insyaallah. Insyaallah. Kaifa halukum? Bikhir alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair. Kemarin menyimak dari YouTube atau tidak menyimak atau belum? Kita nyimak dari YouTube ya. Sudah cuman ya. Cuman hanya iya. Oh ya, karena cuma satu orang lah. Jadi insyaallah coba kita kerjakan dulu tadribat ya. Sekalian kita mengulang sedikit karena sudah sebulan lebih ya. Sebulan lebih tidak ada pertemuan. Kita ulangi sedikit. Nah, kemarin sudah Anda bahas dengan Pak Ari ya yang di Zoom. Tadribul Khamis. Rattibil kalimat al-atiyah litukawina jumalan mufidah. Susun kalimat berikut supaya menjadi jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna. Sempurna. Ada yang ingat gak itu yang Anda bahas kemarin? Kalau di minimal. Nomor satu bagaimana menjawabnya? Hasan. Disusun. Menyusun kalimat jumlah mufidah. Pastinya ada fi'il. Kemudian ada juga fa'il. Fa'il marfu ya, kalau fa'il itu. Marfu berarti harokatnya dhammah. Kemudian ada juga maf'ulun bih. Pakai harokat apa? Mansub. Apa mansub? Ulun bih, objek. Fathah ya, kalau di sini fathah. Berarti fi'ilnya apa di sini? Ro'a, melihat. Ro'a, fa'il ya. Hasadun, ro'a. Hasanun kasiron. Kasiron. Nah, kasiron artinya banyak ya. Minal min al malabis. Minal malabisi. Lihat aja harokatnya. Malabisi berarti sebelumnya ada huruf jar. Makanya dia si, bukan sa, bukan su. Minal malabis dakhilal. Minal malabisil jahiza. Nah, al jahizati. Sama harokatnya karena dia sifat daripada malabis. Dan dia mu'annas. Karena malabis jamak. Kulu jam'in mu'annas. Jamak itu mu'annas. Jamak benda ya. Malabis siljahizati. Dakhilal madjari. Dakhilal menunjukkan tempat. Zarfu zaman. Kalau zarfu zaman dia biasanya mansub. Berharokat. Berharokat. Fathah kalau di sini. Dakhilal. Amama. Waro'a. Nanti kan. Tahta, harokatnya fathah. Itu menunjukkan tempat. Dorf zaman. Dakhilal matjari. Dakhilal matjari. Dalam matjar, apa matjar? Toko. Tajaro yutajil. Tijaro apa? Tijaro pedagang. Nah, matjar. Ismul makan. Toko. Nah, toko. Berarti Hasan melihat ro'a Hasanun kasiran banyak minal malabisil jahizati dakhilal matjari di dalam toko. Coba yang nomor dua. Ya, coba fi'ilnya mana fi'ilnya di antara ini. Amama atijariya bil jumla tabi'u yaqillu al mahallat al izham allati. Mana fi'ilnya? Tabi'u. Yaqillu. Ada dua ya, tabi'u sama yaqillu. Yaqillu.
Yakin lu di sini. Kayaknya harokatnya sama. Yakin lu. Yang berharokat marfu atau dhammah? Dhammah kalau di sini. Mana? Harokat belakang ya? Apa? Jami'un. Yang itu, kalau itu fi'il, kata kerja. Ini kata, bukan kata kerja, isim. Atau fa'il. Al-izdiham. Al-izdiham. Apa arti al-izdiham? Ramai. Ramai ya. Ramai atau banyak? Ramai. Yang mana cocok? Tabi'u atau yakillu? Tabi'ul izdiham atau yakillul izdiham? Tadi sudah tabi'u itu fi'ilnya, yakilu itu. Kemudian fa'ilnya al-izdihamu. Ya, harakat saja. Izdihamu. Mana cocok? Tabi'u atau yakilu? Yakilu apa sih? Tabi'u apa? Menjual. Yakilu? Menjual, yakilu. Qalil. Nah, sedikit. Al-izdiham ramai. Bisa lihat di teksnya juga, mirip-mirip. Teks ada di, kalau antum punya bukunya. Apa? Yakin lu atau tabi'u? Tabi'u. Nah, tabi'u. Kalau istihamu tabi'u. Kurang tepat. Jadi tepat apa? Yakin lu. Ramai. Yakin lu. Sedikit keramaian. Yakin lu istihamu. Nah, seperti itu. Ya, disusulkan juga. Kalau kita tahu artinya, yakin lu istihamu. Sedikit ramai, keramaian sedikit atau kemacetan berkurang atau sedikit. Aina, jelaskan kan? Itu belum selesai kalimatnya, belum jumlah mufidah. Yaqilul izdihamu aina. Di mana? Di mana yang menunjukkan tempat? Dari kata-kata ini. Amama at-tijariyah bil jumlah al-mahallat allati al-mahallat. Yang menunjukkan al-mahallat. Tempat. Itu tempatnya. Sekarang dhorfnya. Kata sambung ya. Amama. Nah. Berarti yaqillul izdihamu amama al-mahallati at-tijariyah. Itu sifatnya ya. Sambung satu. Nah. Terus? Tabi'ul yaqil. Ah, pakai kata sambung itu di bawahnya ada. Kata hubung yang allati. Allati ya. Kenapa di allati bukan allazi? Karena dia muzakkar atau muannas? Muannas ya. Muannas. Kalau muzakkar allazi ya. Dibedakan. Al-mahallat at-tijariyah allati tabi'u. Tabi'u itu apa? Ramai. Menjual tabi'u. Untuk jual, apa? Ya? Untuk tabi'u. Anta apa? Anta tabi'u. Dan juga hiya. Hiya juga tabi'u. Berarti tabi'u hiya. Kembali ke al-mahallat at-tijariyah. Coba boleh ditulis. Biar enggak bingung. Apa yang sudah, apa yang belum. Jadi. Yaqillul izdiham amama al-mahallat at-tijariyah allati. Nah, di depan. Mahallat apa? Mahallat at-tijariyah. Nah, toko. Mahallat tijariyah kurang lebih artinya toko, tempat menjual, tempat berjualan. Amamal mahallati tijariyah allati tabi'u bil jumlah. Nah, itu jawaban nomor 2. Tabi'u bil jumlah. Keterangannya, apa yang dijualnya bil jumlah? Menjual dengan cara grosir, cara banyak langsung. Bukan ini, bukan satuan. Mufarraqah kalau kemarin di kitab ya. Kita enggak lupa karena sudah lama ya. Nah, itu ya. Nomor 2 gitu jawabannya. Kemudian nomor 3. Coba dipikirkan. Yang mana dulu? Fi'il? Fa'il? Yashtari. Yashtari. Siapa yang membeli? Yashtari membeli ya. Yashtari? Man? Ashabi. Ashabul. Kalau itu doma deh. Ashabul. Yashtari ashabul ma'arid, satu itu ashabul ma'arid. Ashabul ma'arid terus apa yang dibeli?
yang harokatnya fathah, maf'ulun bih. Al-Badu'ah. Terus? Al-Badu'ah. Di mana membelinya? Dari mana? Min tujar. Terus? Sudah, itu habis satu jumlah itu. Ada dua jumlah. Ada wa yabi'unah. Kemudian dia menjualnya lagi. Wa yabi'unah. Lagi ya. Wa yabi'unah. Wa itu apa artinya? Wa. Dan ya. Harf mu'at menyambung. Wa yabi'unah. Menjual. Ha. Hanya kembali ke mana? Yang dibelinya apa ini? Al-Badu'i. Kemana dia menjual? Lil mushtari. Ahsanta. Ya gitu ya. Jadi nomor 3, yashtari ashabul ma'arid. Apa tadi? Al-Badu'i'ah. Ada jumlahnya? Iya, ada jumlah. Oh, berarti min tujaril jumlati. Wa yabi'unaha. Lil mushtari. Jadi penjual apa? Ma'arif, toko-toko gitu ya, yang memajang-majang itu dijual, membeli barang-barang dari tujar, jamak dari tajir. Penjual-penjual yang menjual grosiran tadi, dengan penjual grosiran kemudian menjualnya kembali dan menjualnya lagi kepada pembeli. Itu ya. Benar ya? Insyaallah benar. Itu yang tadribul khamis. Tadribul sadis, istamil kula kalimat minal kalimat italia fi jumlatin mufidah. Kok keputus ini? Bentar. Nah. Jadi dimasukkan ke dalam jumlah. Mungkin agak susah ya, ini kita lihatkan saja dulu. At-tadribus sabi' kawin min kulli kalimataini mimma bainal qawsaini jumlatan munasibatan ma idafati ma tarahu munasibah. Dikawinkan atau digabungkan. Sambungkan min kulli kalimataini dari dua kalimat di bawah ini mimma bainal qawsain dalam kurung ya qawsain jumlatan munasibatan ma idafati ma tarahu munasibah. Jadi dibuat kalimat dari dua kata ini. Nah, itu perintahnya itu ya. Nanti kita tugaskan saja ini. Buat kalimat menggunakan dua kata yang ada di dalam kurung. Coba dicatat dulu. Nomor 1. Kayaknya dikit aja. 1 sampai 5 saja. Kalau mau semuanya boleh. Cuman minimal 5. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya saja. Kita lihat bagaimana untuk menyusun jumlah dengan kalimat yang ada di halaman berapa ini? Halaman 30. Bisa lihat contohnya di atas. Cuman jangan sama persis ya. Nah, sama di jumlah. Wala syakab. Nah, misalnya bada. Lihat artinya juga boleh. Ya, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian kita lanjutkan ke at-tadrib as-samina. Ini agak mudah. Kita sama-sama. Bu'as ilatan lil ijabati taliyah. Letakkan soal-soal dari jawaban-jawaban berikut. Jadi di sini ada jawaban. Silakan antum buat pertanyaan dari jawaban ini. Nah, nomor 1. Yaftahu ashabul ma'aridi naharan wa lailan. Tahu artinya enggak? Tahu ya? Nah, coba buat soal. Buat soal dari ini. Yang mana yang jadi jawaban? Kalimat mana? Kuncinya, kata kuncinya. Abun. Apa? Pak, kata kuncinya di mana? Di kalimat terakhir. Naharon walailan. Nah, itu apa itu? Menunjukkan? Mata ya. Nah, menunjukkan waktu berarti mata. Benar. Coba Handoko. Dok soalan. Mata yaftahu. Apa? Ashab ya. Ashabuka. Langsung aja. Tidak usah dirubah apa-apa. Enggak usah dirubah ya. Iya. Mata yaftahu ashabul ma'ridi naharan wa lailan. Itu jawabannya. Mata yaftahu ashabul ma'arub
yaftahu ashabul ma'aridi naharan wa lailan. Itu bisa ditambahi tempatnya. Mata yaftahul ashabul ma'arid ma'aridahu. Tokonya kapan dibuka? Naharan wa lailan. Nomor dua. Ara amami mahallatin tijariyah. Yang mana yang jadi jawaban? Jadi ada yang diulangin, ada yang jawabannya. Apa? Kata kuncinya apa di sini? Ara amami mahallatin tijariyah. Mana ara ini? Apa? Ara. Ara saya melihat. Ara saya melihat. Ara amami mahallatin tijariyah. Apa yang ditanyakan kalau ada kalimat seperti ini? Saya melihat di depan saya toko yang berjualan atau toko-toko. Mada ya? Mada. Mada? Mada. Terus? Mada. Aro. Aro kan saya. Konanya berarti? Mada taro. Nah, terus? Amama, amami, halatin, pi ama, ama. Amami di depan saya diganti. Amamaka. Sudah gitu aja. Madza taro amamaka? Jawabannya? Itu jawabannya. Aro amamami. Aro amami mahallatin tijariyah. Ah, jadi yang di jawaban itu adalah mahallat tijariyah. Nomor satu naharon walailan. Kapan waktunya? Mata. Kemudian mahallatin tijariyah apa? Apa yang dilihat? Yang dilihat adalah toko-toko. Bisa pakai bahasa Indonesia. Kemudian yashtari minhan nas. Ana agak bingung ini. Yashtari minha. Hanya coba apa hanya? Kita ganti mahallat. Jadi ha itu kembali ke mahallat. Mahallat, mahallat tijariyah atau mahal saja. Jadi ha itu sebagai kata ganti. Yashtari minhan nasu. Coba bisa enggak persoal? Yashtari apa ya? Yashtari apa? Yashtari membelinya. Hah? Minha membeli darinya. Dari toko. Darinya. Dari toko. Kita kata toko aja ya. Anna. Anna. Manusia. Manusia ya. Yashtari, yashtari nasu minha bisa juga. Yashtari minha. Di apa? Di aina. Di aina. Hah? Di aina. Terus? Yes, yes dari minhanas. Harus ada yang hilang loh kalau pertanyaan. Oh. Itu kan berarti tidak itu mengulang jawaban. Jawabannya kan pasti ditambah dari soal. Pi yes dari apa? V atau mi? Min. Ada minnya. Berarti min pertanyaannya. Min. Min. Min aina yes dari. Yashtarinas. Yashtari minhan nas. Ha saja. Jawabannya ha jadi. Agak bingung juga anda ini. Yashtari minhan nas. Apa maksudnya? Membeli darinya manusia. Apa yang dilakukan bisa juga. Madza yaf'alun nas min al-mahallat yashtari minhan nas. Apa yang dilakukan ya. Madza yaf'alu bisa. Apa yang dikerjakan manusia di dalam toko? Yashtari minhan nas. Bisa gitu itu, kurang lebih. Kalau ada yang lain boleh. Nah, nomor 4, yaqillul izdihamu 'alaiha naharan. Nah, sama kayak nomor 1 tadi. 'Alaiha hanya kita kembalikan ke apa itu? Yang contoh di atas. Al-ha berarti muannas ya. Sama al-mahalat juga al-mahalat. Yaqilul izdihamu 'alaiha naharon. Nah, naharon itunya. Jawabannya naharon berarti menunjukkan apa? Menunjukkan tempat. Berarti fi. Apa? Fi. Tadi. Waktu. Iya, waktu. Oh, waktu-waktu ya, waktu salah. Mata itu. Mata. Nah, mata. Mata yaqilu al-istiham. Terus? Alaiha. Alaiha. Mata yakilu al-istihamu alaiha. Nah, atau kita sebutkan itunya, hanya itu. Mata yakilu al-istihamu
alal mahallat tijariyah yaqillu al-izdihamu 'alayha naharan, atau mata yaqillu al-izdihamu 'alal aswaq, ya, pasar-pasar. Yaqillu al-izdihamu 'alayha naharan. Kapan sepinya pasar? Sepi kalau siang. Itu. Nomor 5 coba. Ufaddilu an ashtariya min mahall tijariyah. Jawabannya mana yang jadi jawaban? Mana jawabannya? Min mahall at-tajzi'ah, bukan tijariyah. Min mahall at-tajzi'ah, bagian-bagian tajzi'ah. Tajri. Berarti apa? Min. Berarti pertanyaannya apa? Kalau min. Apa kalau min? Mada. Min. Kalau mada itu benda. Kalau min jawabannya berarti min. Min juga pertanyaan. Min aina. Min aina. Ufaddilu. Itu saya diganti dengan. Min aina tufaddilu. Tufaddilu. An. Antashtariya. Antashtariya. Min aina tufaddilu an tashtariya? Tufaddilu an ashtariya min mahall tajzi'ah. Tajzi'ah apa tajzi'ah artinya? Bentar ya. Tajzi'ah, bagian-bagian. Maksudnya apa ya? Mahall tajzi'ah. Bagian toko apa itu? Kita cari dulu. Tajzi'ah itu apa kalau bahasa Indonesia ini? Tajzi'ah. Mahala. Tajzi'ah. Enggak ketemu artinya. Apa? Tajzi'ah. Nah. Ya dari kata juz ya, bagian atau sebagian. Kalau toko apa berarti? Mahallat tajziah. Kalau di kampus boleh cari. Sama-sama kita cari jawabannya. Tajziah. Apa bahasa Indonesia ya tajziah? Tajziah. Tajziah. Apa? Ketemu gak? Ta, jim, zai, hamzah, tamar, butuh. Pengecap. Apa? Oh, eceran ya? Ngecer. Eceran berarti ya, dari toko eceran. Ini bahasa Indonesia eceran ya? Nah, ya benar. Alit tajziah. Kalau tadi bil jumlah atau mufarroko sama dia. Ada kemarin mufarroko berarti sama. Yang sebagian-sebagian itu. Kalau bil jumlah kan dia grosir sekali banyak. Kalau apa namanya? Mufarroko itu satuan. Nah, ini kita kemarin sudah dibaca nih. Nah, mufarroqah. Tadi ubadah yang mufarroqah. Berarti kalau toko tadi grosiran, mahal tajziah. Lebih kepada apa? Orangnya. Bukan. Gimana? Bukan kepada orangnya, masalah subjek. Kalau yang ini tadi tempatnya. Kalau mufarroqah tempat. Kayaknya kalau mufarroqah kayaknya ini. Apa? Keterangan sifatnya. Sifat dari barangnya. Mufarroqah, terpisah-pisah. Itu grosir, berarti eceran. Kalau mahal itu tempatnya, lebih ke tempat. Mahal tajziah, toko grosir itu, toko eceran. Mungkin seperti itu ya, insya Allah benar. Nah, sekarang 10 menit lagi ya. Nah, ini minggu depan insya Allah pelajaran baru ya. Biar lebih mudah, padahal keputus kemarin, jadi bingung jelasinnya gimana. Putus dari apa bacaannya ya, dari teks nih. Coba antum jawab ya. Ajib anil ati dakhal tasuka wala ta'rifu min aina tabda. Kamu masuk ke sebuah pasar dan kamu tidak mengetahui dari mana memulai. Wa ma'aka shadiqun ya'rifu as-suq, dan kamu bersama temanmu yang tahu pasar tersebut. Wazarahu qabla hadhil marrah, dan dia telah mengunjunginya. Wazarahu ya, sebelum ini beberapa kali atau satu kali. Hadhil marrah,
Berarti dia sudah pernah mengunjungi pasar tersebut satu kali. Madza qulta li shadiqik? Bagaimana apa yang kamu katakan kepada teman? Nah, jadi masuk pasar, saya belum pertama kali masuk pasar, misalnya ke pasar Minggu atau kemana, pasar apa. Belum pernah. Kita sama teman yang pernah. Bagaimana menanyakannya dalam bahasa Arab? Madza qulta li shadiqik? Apa? Kira-kira. Madza qulta li shadiqik? Bagaimana? Apa yang kita tanya? Apa yang kita ucapkan pertama kali? Bahasa Indonesia dulu coba. Nah, kita Arabkan. Nah, di mana toko yang dituju itu? Toko apa? Misalnya. Toko apa ini? Ini sih toko apa, Seth? Ya, terserah. Mungkin toko baju mungkin. Ah ya, bagaimana bahasa Arabnya? Menanyakan di mana letak toko baju. Ya ina mahalla, ha? Mahalla. Coba saja, apa? Sup, nah, oke. Nah, sup itu kan pasar, jadi tempat umum. Bisa mahal. Coba dulu, coba deh. Baju apa? Ana lupa baju. Apa? Malabis. Malabis ya. Ah. Bi'a mahalatul malabis. Kalau dia apa menanyakan fee, nah enggak perlu pakai fee ya. Aina saja. Aina sudah. Aina. Ah. Aina saja, enggak perlu pakai fee. Malabis. Aina mahallu. Mahallu. Mahallul malabis bisa, atau ainal mahallat alladhi yang yabi'u al malabis, yang menjual pakaian bisa. Ada kunci atau kayak teks yang di atas ya, apa min aina nabda, nah, kita mulai dari mana, pasar mulai dari mana, atau aina nadkhul bisa, apa aina nadkhul atau min aina nadkhul. Kita masuk pasar dari mana? Bisa juga. Abda mungkin. Bisa. Jadi kalau kita ngajak teman kan gitu. Min ai mahalin badak tuma. Dari toko apa tadi? Mahalul malabis. Ini seperti bercerita ya. Ini bagusnya tuh dibuat cerita dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama kali datang gimana? Kemudian min ai mahalin badak tuma. Dari mana kamu mulai? Misalnya dari toko pakaian, kemudian toko sepatu, kemudian toko mainan misalnya, toko oleh-oleh dan sebagainya. Hal sa'al tahu anis sabab? Apa artinya? Hal sa'al tahu anis sabab? Apakah kamu menanyakan sebab? Sebab dari memilih yang dimulai tadi, toko yang dimulai tadi. Seperti itu ya. Itu percakapan. Madza syahatu syahatuma? Apa yang syahada yusyahidu apa? Syahada yushahidu. Menyaksikan ya, melihat. Apa yang kamu lihat di pasar tersebut? Min aina ishtaraituma, dari mana kamu membelinya, membeli barang tersebut, dari toko apa? Madza ishtaraituma, apa saja yang dibeli? Mata rojatuma, dari kapan? Pulang. Jadi seperti itu ya. Pulang. Sama seperti teks, kurang lebih seperti itu. Tapi dibuat cerita sendiri. Nah, itu yang tadi dibutas. Jadi kalau insya Allah sudah bisa, insya Allah bisa nanti. Membuat cerita dari pertanyaan berikut. Nah, insyaallah naktafi bihadzal qadar. Bukan sampai di sini ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita baru pelajaran baru. Insyaallah lebih mudah karena bersambung ya. Kemarin kan terputus di tengah tadribat kemudian Ramadan. Jadi bingung untuk melanjutkannya. Kali ini insyaallah mudah nanti. Al-wahdatu tsaniyah ad-darsu tsalits ini anwa'ul mahallati tijariyah. Macam-macam toko-toko yang berjualan. Jadi toko-toko macam-macam, ada yang jualan ini, jualan ini. Gitu. Jadi boleh antum cari dulu. Jadi jarang enggak terlalu repot ya menyebutkan artinya atau mencari juga. Nah, antum cari al-kalimatul jadidahnya. Kalimat-kalimat atau mufrad-mufrad yang baru ya. Al-kahrubaiyah, al-ajihiza, ikhtiar, mahal, munazzam, aksar, khas, asila, bay'un, lu'abul asfal, al-adawatul manziliyah, al-jawahir, as-silfat. Coba antum cari ya artinya. Jadi nanti besok mudah. Teman-teman ini mudah untuk menjelaskan. Ini kalimatnya satu, jumlahnya ya. Kata ini dicari karubah iya apa lagi? Atau ada yang tahu nggak? Di antaranya ada yang tahu nggak?
Coba yang tahu dulu, yang tahu aja. Yang seingat-ingatnya. Al-ajhiza. Apa al-ajhiza? Ramai. Apa? Ramai tadi bukan? Ramai. Oh, itu al-izdiham, al-ajhiza. Dah, ya. Cari nanti. Lu'abul Atfal. Ya. Apa? Lu'abul Atfal. Apa? Permainan anak. Apa namanya? Mainan anak-anak ya? Ya, kalau di itu toys ya kayak. Toys ya. Nih, al-adawatul manziliyah. Banyak nih di toko nih. Kan anwa al-mahal judulnya aja dari judulnya. Macam-macam toko-toko jualan. Al-adawat al-manziliyah. Al-adawat al-manzil. Manzil apa manzil? Rumah. Nah, kira-kira apa artinya? Al-adawat al-manziliyah. Komplek. Apa coba? Al-adawat al-manziliyah. Manzil kan rumah. Kira-kira apa yang ada toko? Nah, toko perabotan. Toko-toko furnitur ya. Ya. Oh. Nah, kurang lebih itu ya. Nanti cari kahruba itu apa, ajiza itu apa, ikhtiar. Ya, nanti cari. Jadi enak nanti kalau untuk memutuskan. Ya, tinggal disesuaikan dengan jumlah yang ada di dalam hiwar, dalam percakapan itu. Kadang-kadang artinya itu kita menyesuaikan dengan jumlahnya ya. Tidak terpaku dengan satu makna. Ternyata nanti cari maknanya. Satu aja. Kahruba iya apa. Ya, insyaallah bisa lah insyaallah. Kemudian jangan lupa tadi yang tadi. Halaman berapa tadi? Halaman ya, ada dari Busabi. Halaman 30. Coba dibuat kalimat dengan dua kata berikut ya. Bada al-yaum ishtara kasira syari azham. Coba antum lihat di al-hiwar di atas. Percakapan di atas. Yang di pelajaran ini ya. Nah, tinggal diganti-ganti saja. Ganti fiilnya ganti fiilnya, ganti failnya misalnya kayak bada kan fiil sudah, berarti jangan dirubah. Saya diganti saja, file-nya diganti saja. Itu. Minimal 5, kerjakan 5. Kalau mau semuanya lebih bagus. Ya, insyaallah. Tapi bi hadzal qadar, ana cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Astaghfirukum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.